dia ukurannya sudah pas. Ini samping ini, penek ini. Ya. Ya, sudah, ukurannya sudah dianu ya. Sudah kita atur, bisa di-spell. Kalau masalah mesin memang kita live. Tapi kalau masalah produksi kopi harusnya Indonesia. Iya. Sudah tahu Mas bedanya kopi Madura sama kopi Bali? Madura. Ya, wedang kopi Bali sama wedang kopi Madura. Nah, itu saya belum pernah dengar kopi Madura. Jadi kalau di sini ini ngaduknya nanti kan pakai mesin. Ya kan ngaduknya gini pakai mesin. Ya, kalau kopi Madura Mas, jadi sendoknya gini diem. Nah, ini lepernya yang jalan gitu. Ya, itu nikmatnya luar biasa, Mas. Oh, bisa hujan berarti. Iya. Sudah tahu kalau ke sana. Oh iya. Orang ke rumah sering tukang jamunya bawain. Oh, gitu. Tongkat ajaib. Tongkat ajaib kopi Madura. Alatnya iya. Ini beda ini. Harusnya bondong ini tuh iso ore iki ya, sak ya. Tak umur-umur iso ore iki. Beda. Loh, ini loh. Ini loh, ya toh? Jadi kalau setiap habis kerja, mesin bersihkan. Sat. Ini loh. Ini yang beda. Ini yang sering dilombakan juga untuk meningkatkan profesi barista. Kalau yang bekerja dengan bahan dasar kopi, menggunakan mesin kopi, sama memberikan edukasi itu barista. Kalau yang dengan alkohol, bartender kan? Kalau yang dengan kopi, barista. Termasuk cara tuangnya itu akan sering dilombakan juga. Belum ada gulanya. Cuman sekarang kembali ke personal taste, jadi rasa dari peminum kopi sendiri. Karena sesuai selera. Ya, kalau seleranya nggak suka gula, nggak jadi calon diabetes, itu susunya udah manis. Ya. Ini sudah nggak pakai diaduk lagi ya? Nggak pakai diaduk. Kalau kecuali mau tambah gula. Cuman sebaiknya yang dari bawah dulu. Ya. Mas, aku pinjam sendoknya. 3-4. Lagi pak. Hei, ngincipi kafe. Ayo, masuk di seruput ngendok air. Ini pin, air pin. No. Ya dulu juga boleh. Ya dulu. Ya. Apa? Soalnya yang namanya susu di steam dipanasi dengan uap itu kan mengembang, ada foamnya. Ada busanya. Ada busanya. Kalau dari di luar negeri itu yang dicari itu busanya yang tebal itu untuk cappuccino. Busanya mereka sendok-sendok. Ya. Ayo nyoba. Kan ngerti. Samsul. Mereka orang luar. Gula ini dianggap penyakit. Sudah nih. Yang benar itu kopi dan susu aja. Itu aja ya. Susu benar itu mengandung teman saya gula. Jogja. Kamu minum kopi sama gula? Kok aneh gitu katanya. Dan namanya kopi itu pahit. Iya. Tapi tetap untuk selera Indonesia kita masih sediakan gula. Kecuali customer kita orang-orang asing
pasti mereka nggak mau. Namanya kopi itu pahit katanya gitu. Ini anu mas, ini temanku yang tiga ini. Ini CPL mas, ini jadi memang dia sekolah se-level sama S1 khusus untuk membina industri kecil. CPL itu apa? Petugas penyuluh lapangan, tenaga penyuluh lapangan. Trainer ya? Krimira. Semua. Ya, tapi dia spesialisnya spesialis ada di kulit. Oh di kulit. Apa yang kurang apanya? Kurang manis ya? Kurang tapi memang ada juga yang seleranya tambah gula merah. Oh gula merah, gula hitam. Ya. Tak coba ya, kok ini gimana ya? Ada setengah aja. Setengah aja? Ya. Kalau satu saset biasanya 8 gram. Sendokmu cekelan sih? Cekelan. Ini gimana ya? Penro? Cekelan. Nah kalau ini kopinya sudah di blend, dicampur dari 4 macam kopi Indonesia. Apa aja? Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan penghasil kopi. Robusta, Arabica. Ini nggak ada Robustanya. Nggak ada, apa aja? Kita campur kopi Aceh Gayo, bagus kualitasnya. Kita campur dengan kopi Toraja dari Kalosi dan Flores. Soalnya di Kediri juga ada. Kopi Brontoseno namanya. Itu saya tanya-tanya ke ownernya. Katanya yang benar-benar ori, yang kalengan. Itu juga 4 macam kopi katanya. Maksudnya 4 macam. Itu. Tapi kan enggak dikasih tahu racikannya kayak gimana. Oh, racikannya. Terusnya kan orang kalau Cina. Saya masih bisa ngasih racikan, cuman rasionya kan enggak tahu. Iya. Coba kalau ke sana kan orang-orang berapa persennya katanya? Iya. Kalau kan ada yang saset, terus ada yang gede, iya pak, gitu pak. Cuman bedanya kalau dengan kopi pasaran, itu kan kebanyakan dicampur jagung. Iya, nggak murni ya. Iya, yang saset itu? Mereka bisa jual lebih murah. Krimnya? Iya. Ada krim. Krimnya jelas. Rasanya itu rasa dari krim. Susunya. Agak asin memang kan, susu. Jadi, susu. Asinnya dari mana mas? Dari perpaduannya. Perpaduan pahit sama manis susunya. Hmm. Tapi plain. Ini jadi nggak enak ya? Iya. Nggak enak ya?